Wal Agama Islam MBI, Yang Berusaha Tuan Ahmad Munir bin Sa'ad Setiausaha Bandaraya, Yang Berusaha Encik Ahmad Marzuki Abdul Aziz Yang Dipertua Perkip, bagi ahli-ahli majlis Majlis Bandar Ipoh, pengarah kanan Majlis Bandar Ipoh, ketua-ketua jabatan Majlis Bandar Ipoh, seterusnya para pegawai anggota MBI yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan limpah dan izinnya Pak, kita bersama-sama pada hari ini dalam program Majlis Sambutan Mahal Hijrah pada hari ini. Sudah tentunya hari ini adalah hari yang menggembirakan buat semua. Sebab dapat dengar ceramah hari ini, maknanya tak payah kerja. Jadi tengok pula signboard tu, dia punya banner pula kan, sampai sampai ni terasa target ni tengah hari ni kan, insyaAllah kan. Jadi tak payahlah pun muka setup macam nak dengar ceramah sangat lah kan. Tapi Alhamdulillah, tak auto tempat lain, sini memang excited lah kan. Jadi bila sebut tajuk hari ni adalah tajuk yang baik kan? Tajuk yang baik, jadi kita kena dengar dengan penuh teliti. Sebab saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Mic tu tak payah adjust, dia memang kita start memang giat satu dulu, tak ada tuan jari, dia sabar, orang dengar jangan kusik-usik. Jadi memang takkan faham kalau tak direnungkan, kena faham betul-betul, sabar, insyaAllah butir-butir nasihat seperti mana telah disampaikan oleh ketua WIP tadi kan, macam-macam amanat macam-macam kan. Sekarang ni adalah zaman dunia tak persempadan, pijakkanlah sambil berlari, rupanya hujung sudah patah, banyakkanlah usaha kepada diri, masa diri muda dan mentah, buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu, barang kerja hendaklah difikir, supaya jangan mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangannya patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Bekerja dalam PBT ini adalah satu kerajaan, pihak kerajaan yang paling dekat dengan rakyat. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Dan kerajaan tempatan adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Dan paling senang dipersalahkan kalau apa juga yang berlaku. Maka kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dengan apa juga yang kita buat. Ada setengah agensi dulu diletakkan di bawah agensi kerajaan persekutuan. Kemudian tolak bawah kerajaan negeri. Bawah kerajaan negeri bawa dekat, letak dekat PTG. Kadang dia pun tak sanggup, akhirnya tolak pada PBT. PBT yang jaga, supaya senang dipersalahkan. Jadi kita kena faham, tanggungjawab kita besar. Tanggungjawab kita besar. Masyarakat hari ini dia suka memviralkan benda yang tak elok pasal kita. Yang kita jawab tak penting, salah kita tu yang mustahak di-highlightkan. Jadi macam dalam Islam ajar kita, la taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Buat salah pun jangan dekat. Macam tu, kena hati-hati. Hari ni orang berniaga di bawah signboard, dilarang berniaga di sini. Dilarang berniaga di sini. Dia berniaga bawah signboard tu. Maka datanglah Tuan Zaidi dengan bala tentera dia, sahabat saya ni, datang serbu. Mulalah dia jadi Yahudi. Wah, kawan tu buat salah tadi tak penting. Wah, kejam, kejam betul PBT. Macam tu lah. Dulu masa saya jadi pengarah undang-undang dulu macam tu juga. Pusat kita semula tu, dia boleh renovate jadi gerai. Dia keluarkan tong-tong tu, kaca, gelas, apa semua tu, apa, kertas, plastik, keluar. Dia buka gerai tu. Dia ubah suai gerai tu. Kita pun, jatah bangunan pun datang lah. Biasalah jatah bangunan kan, notis. 30 hari. Habis 30 hari ingat roboh tak? Tak. 14 hari. Lepas 14 hari, 7 hari. Lepas 7 hari, 3 hari. Lepas 3 hari, serta-merta. Penguasa pun dah standby lah. Kita mesti sebut, kasih settle, kampas barang dia. Supaya kita jadikan
gerai tu balik semula jadi macam pusat kita semula. Baru nak baru kita nak pergi sampai sana, dia jemput YB kawasan rasmikan gerai dia. Macam itulah apa angin dia orang sekarang kan. Jadi macam itulah antara cabaran kita. Jadi nak buat macam mana, kita buatlah yang terbaik. Dalam Islam Nabi ajar Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Buat yang terbaik. Mana yang terbaik tu kita lah. Tu yang kita heran orang cakap, ah, Melayu pun macam tu. Kontraktor Melayu macam tu lah. Staff-staff Melayu pun macam tu. Lambat datang kerja, biasa lah. Orang kaitkan. Melayu memang macam tu. Tapi bila Melayu campur Islam, dia tak sepatut jadi macam tu. Sahabat-sahabat kita yang non-Muslim pun dengar ni, dia faham maksud dia. Nah, kita yakin kan, buat baik dibalas baik kan. Buat jahat pun kadang-kadang, kadang buat baik pun tak semesti balas baik, kan ada juga dapat jahat orang Islam ni macam tu. Tetapi ada kebaikan di sebalik apa yang kita dapat tu. Itu kita kena percaya. Itu sebabnya kita sentiasa menyentuh tentang nilai-nilai integriti. Kerja betul-betul. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Siapa sangka? Kan? Tokoh malah hijrah tadi. Kan? Kan? Siapa sangka kan? Tapi memang dah tahulah dapat yang ni. Cara pakai macam dah ready. Bukan tahu, tak tahulah. Oh, tak tahu. Dengar kapal-kapal angin macam tu lah. Dengar-dengar. Baik, standby je lah. Macam tu lah. Baju baru ya? Tak. Sebab siapa sangka? Maksud saya tadi, daripada latar belakang perjuangan ni, bekerja pada dulu, pada kita nampak biasa je, RM300. Biasa. Ha, RM300. Tapi nilai dia tu, penghargaan dia tu. Ha, tokoh Ma'al Hijrah. Saya tak pernah dapat. Saya tadi sampai-sampai duduk dengan ini mengumumkan penyampaian. Aku ingat aku tadi. Kan? Jadi macam tu. Saja je. Kan? Tapi tahniahlah kan. Mana nak beritahu. Satu perkara je dalam hidup kita ni. Macam saya kata tadi kan. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Yang kita boleh buat. Kan? Memang kita dalam bekerja ni cubaan, dugaan kita banyak. Ada je halangan. Memang macam tu lah hidup. Nak buat macam mana? Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Kan? Macam ni kan? Cuba tengok. Tempat depan ada lagi kosong, satu, dua. Tak penuh. Sebab orang yang datang awal penuhkan yang belakang dulu. Kadang-kadang macam tu. Kan? Tapi yang berjawatan, jangan kita fikir pula. Untunglah dia duduk kat sofa macam tu. Mahal. Macam tu. Kan? Sebab yang duduk depan ni tanggungjawab dia besar. Kan, yang duduk belakang, lagi belakang dia duduk, lagi kurang tanggungjawab. Kan? Sebab yang balik, yang belakang tu dia balik pun orang tak perasan. Yang depan nak kancing pun tahan. Kan? Itu tak tu beza. Sebab kadang kita gemar. Kita gemar mengukur. Untunglah dia, untunglah ni. Tak, manusia kadang terlupa. Dalam hidup kita ni macam tu lah. Sebab tajuk ni dipilih. Kalau hidup, hidup sekadar hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja. Tergantung. Kalau bekerja sekadar bekerja, kalau hidup sekadar hidup, jadi orang apa sah? Kan? Kalau bekerja sekadar bekerja, kalau hidup sekadar hidup, maka macam tu kan? Jadi apa jawapan? Jadi rupanya Buya Hamka dah sebut dah. Buya Hamka kata, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Dia kata. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakanlah diri kita dengan bauk, dengan babi hutan tu. Babi hutan pun hidup, tapi hala tuju tak tentu. Mana dia nampak bergerak, dia sondol. Berdarah-darah muncung lah. Dia langgar pokok, dia langgar apa, dia tak kira. Dah nama pun. Babi, kan? Yang satu lagi beruk tu kan? Yang kera ke hutan tu. Dia bekerja. Dia patahkan ranting, dia gigit-gigit, dia buat. Tak tahu dia buat. Sibuk sangat nampak. Kan? Itu yang ramai pergi Taiping tu. Tengok. Kan? Bukit Merah punya ramai tu tak pergi. Kan? Saya pergi Bukit Merah tu seronok pergi tengok orang hutan tu, pusat konservasi orang hutan. Siapa tak pergi lagi? Siapa tak pergi pusat konservasi dekat Bukit Merah tu? Kan? Pusat konservasi orang hutan tu, siapa tak pergi lagi? Angkat tangan, saya tak, orang ramai tak pergi lagi. Kau jangan jadi orang Perak lah kau tak pergi. Saya pergi, yang saya terkejut, rupa-rupanya orang hutan ni 98%, 98% menyamai manusia. Dia tinggal tak boleh cakap je. Yang orang hutan perempuan betina dia period macam kita,
Ha. Betul. Ha. Tapi dia period tak period, sama. Kalau siapa yang mengandung, jangan pergi. Sebab dia tunjuk baby, orang tu pakai pampers, minum susu, beri. Macam baby betul. Orang tua-tua tu percaya macam kenan-kenan. Kenan kat nak kau komputer tengok kan. Ha, jadi kalau kalau yang period tak period, sama je tak semayang, tak ada beza dengan hutan tu tadi. Ha, macam tu lah kan, nak bagi gambaran kan. Tu yang penjaga orang hutan tu, dia kata, okey siapa nak MC? Saya masa tu kerja majlis, majlis Badan Seremban. Cuti kan, pergi sana. Okey, siapa nak cuti 7 hari? Siapa nak cuti 3 hari? Siapa nak cuti 3 hari, dia kata. Okey, siapa nak? Saya pun angkat lah, boleh, boleh, boleh. Itu pergi nak, nak cuti je. Kenapa pula? Ha, saya akan bagi yang ni, yang 5... orang hutan yang umur 5-6 tahun tu penampar dia menyamai dua kali ganda dewasa, orang dewasa sekali tampar 3 hari cuti. Kalau yang bapak dia tu, mak dia tu, itu menyamai 5 orang dewasa sekali tampar sebulan cuti tu itu. Ha, bayangkan punya kekuatan dia, dia kata macam tu. Menyesal pula aku mengaku nak cuti. Macam tu lah kan. Tak, saya ni gemar ambil fakta-fakta tu. Saya kata tadi kan, bezakan diri kita dengan makhluk Allah lain. Itu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Ada peraturan, ada undang-undang, integriti. Bila sebut integriti, kita terbayang apa? Sebut integriti, terbayang apa? Tadi gelak, okey. Jawab ajalah kan. Saya teringat saya ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah kan. Saya ceramah maulud masa tu. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut sama makcik tu. Nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Kena marah. Kena marah pula aku. Dia sound je balik berceramah ni. Dah tu saya tanya tadi. Apa dia? Apa yang kita terbayang masa integriti? Rasuah. Kita terbayang apa lagi? Salah guna kuasa kan, pecah mana dan sebagainya. Jadi betul lah tu. Tapi integriti ni payung besar dia. Rupanya Nabi sebut macam saya kata tadi, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itulah integriti. Buat kerja yang terbaik, kerja bagus, sempurna, teliti. Bukannya janji siap, janji ada, asbol kan, asal boleh kan. Nah, jadi mana tu masalah tu kan, okey tu kan, janji aku buat kerja tu, itu isu dia. Sedangkan kita, standard kita patut lebih baik, buat kerja dengan terbaik kan. Nah, saya dulu bila dah jadi pengarah undang-undang ni, macam mana saya pun train penguat kuasa saya bawa ke mahkamah, saya train dia orang. Tapi budak-budak grade 19 ni, bila kita train dia, bila dah pandai tu, dia lagi teruk daripada peguam bela, peguam cara negara ni. Sampai ke asar tak boleh balik pejabat. Pahal. Haa, itulah tu. Mengalahkan kes bunuh pula. Wah, hakim mungkin buang sampah. Kes apa, pakai saman parking aja kan. Haa, macam tu. Ha, jadi mana kerja semua kena ada peraturan dia. Ada tahap-tahap dia. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. The do and the don'ts. Kena jaga. Apa maksud integriti? Integriti ni, kekukuhan, keutuhan, ketelusan, kesempurnaan. Itu integriti. Dan kita dalam bekerja dengan baik ni, apa yang kena ada dalam diri kita? Yang kena ada adalah satu prinsip dalam Islam. Pada non-Muslim pun boleh ambil prinsip ihsan. Ihsan ni kita buat satu perkara seperti nampak kepada Tuhan. Kita nampak Tuhan ni, nampak Tuhan. Kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Contohlah kan, orang perempuan, orang lelaki yang jawab dulu, perempuan. Naik kereta sampai ke traffic light. Traffic light tu countdown 129 saat lagi. Jam 12 tengah-tengah malam. 129, 128, 127, 126. Tak ada satu umat pun masa tu kat jalan tu. Tak ada kereta lain. Ada seekor anjing kat tepi jalan. Mana? Kau nak jalan ke tak? Kau nak jalan ke tak? Kan? Saya nak tanya. Tak ada kamera pun. Tak ada CCTV. Saya nak tanya. Adakah you all jalan? Atau you all tunggu di sana? Jalan. Tengok. Yang lelaki, saya tanya, you all jalan atau you tunggu? You tengok, beza lelaki. Lelaki tunggu. Tetapi orang gemar menghukum lelaki ni sebagai tidak berintegriti. Lelaki curang, lelaki tak baik. Bukan semua lelaki seperti ML.
Emel dengan Khalish perempuan itu. Ha kan. Ha, saya tak tengok. Orang share dalam TikTok. Ha. Asal curang je lelaki. Apa tak ada ke perempuan curang? Ada. Ada. Jangan macam tu. Kan? Ha, semua tu sebab tengok penerima tokoh amal hijrah lelaki ada, perempuan ada. Janganlah hukum lelaki. Nampak tak? Jadi prinsip ihsan tadi nampak dah macam mana lelaki tunggu menghabiskan usia tua dia dengan kereta. Kan? Tapi masalah bila lelaki mengaku tadi, kan kita tunggu. Ada seorang je tengok keadaan. Aku dengar tadi kau cakap, aku dengar. Ha. Bila lelaki jawab, ya, kita tunggu. Oh, perempuan pun mulalah tuduh. Tak penat ke jadi munafik? Dia kata macam tu lah. Jadi, sebenarnya dalam pekerjaan ni, jujur, amanah, kita kena jaga. Dunia ni sementara, sifatnya betul lagi yang ada dalam dunia. Kerja sementara. Sementara. Jawatan ni bukan kita punya. Saya dulu pernah duduk dekat kursi tu kan, di pengarah. Sampai masa dapat kad pesara. Saya dah ada kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Kasurina tak merasa weh. Tak merasa. Kan? Ha, jadi mana kata bukan semua dapat. Tapi mana sampai masanya. Tuhan bagi pinjam, buatlah yang terbaik. Sampai masa. Saya tengok Zaidi ni daripada belajar lalu tiba. Berapa tahun lagi kan nak pencet katanya. Fikir-fikir macam tu lah kan. Betul. Kita kerja PBT kena fed up. Jangan fed up. Memang orang tuduh kita macam-macam. Orang cakap kita macam kan, kerja macam nak gila kadang. Nak musim cukai, pening kepala, bagian kewangan, terasa macam tu duit dia. Bayangkan, cuba fikir. Tak, sebab dia jaga tu kena buat macam duit dia. Betul tak? Dia kena pening kepala. Kan? Yang seorang ni fikir hasil, masa orang mesyuarat bajet yang paling best sekali. Mesyuarat bajet, semua minta tu, minta ni, minta tu, minta ni. Kan? Lepas tu, bila bentangkan hasil jabatan masing-masing, itulah. Minta macam-macam. Tu belum cerita ahli majlis lagi, bukan kat sini lah tempat lain. Ahli majlis dah mesyuarat penuh kemarin ni. Kita dah zaman dunia tak bersepadan sekarang ni. Dah tak sesuai dah kita mesyuarat pakai kertas. Paperless. Jadi kita syorkan lah, kita mencadangkan kepada sidang mesyuarat supaya kita memberikan iPad kepada setiap ahli majlis. Sepanjang tahun tak bawa iPad tu. Cucu main lah, apalah, inilah, itulah. Tak tahu mana nak tekan lah. Macam-macam lah. Benda tu saya dah cek. Benda tu tak berlaku kat majlis dan Ipoh. Ni tempat lain. Haa, tu cekaran dia. Ya, sebab saya masa saya bagi khusus pemantapan ahli-ahli majlis, saya buat dekat Kelantan, saya buat dekat Cameron Highland masa tu, saya buat dekat, di Pahang. Sebab kita beritahu peranan dan juga ahli majlis ni, dia menjadi penghubung antara masyarakat dan juga PBT. Bukannya dia jadi champion. Kita tahu dia latar belakang dia apa. Kita tahu apa logo yang dia bawa. Kita tahu. Tapi bila kita menjalankan tugas tu, dia kena bantu kita. Bantu kita. Sedarkan masyarakat. Sebenarnya kita kena faham. Ya? Saya ni nak bantu ni. Macam tu. Tu berapa banyak? Kadang kita dah siapkan. Buat gerai. Buat ni. Buat satu kompleks perniagaan. Supaya dia pindah ke sana. Tempat sementara tu juga dia nak duduk. Jadi ahli majlis pun kita kena tolonglah, tak lama lagi nak pelang raya ni. Pening pula kita. Kita nak buat juga ni lepas pelang raya. Lepas pelang raya baru lagi pelang raya. Nanti lo kan baru sangat, baru sangat. Kenalah sekarang kejap-kejap pelang raya, kejap-kejap pelang raya, pening kepala. Kan? Macam itulah. Dan alhamdulillah, tapi tak apalah, you all kena syukur duduk di Perak sebab hari tu bonus pun dapat sebulan kan. Ha? Sebulan kan, sebulan gaji. Alhamdulillah, tempat-tempat lain itulah. Bagi menghargai jasa penyewaan awam dengan tempat-tempat lain. RM700 weh. Syukurlah you all kan, syukur. PBT dia special sikit. Sebab kerajaan negeri boleh bagi. Lain daripada apa yang kerajaan pusat umumkan. Last kaki tangan awam dapat sebulan gaji zaman Tun Abdul zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdul Ahmad Badawi. Lepas pada tu Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain selain 500. 500, 500, 500.
Bila umum 700 je, suruh ahli parlimen ta. Cuba kat allow dia kita bagi 700, tengok macam mana. Kan? Iya, betul. Ni saya boleh sebut. Orang lain tak boleh sebut, saya boleh sebut. Betul. Kenapa saya sebut? Bayangkan kalau penyok awam dapat 700, aku yang pencen separuh pada tu. Itu sebenarnya nak disampaikan. Adalah kan. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Ha. Bila umum je RM700, tiga respon penjawab awam. Respon pertama, baik tak yah dia. Respon kedua, okeylah tu pada dulu RM500, sekarang dapat RM700. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu cucuk, tak ada pun, belum lagi. Baru umum, sabar. Macam itulah keadaan ni. Jadi maknanya apa? Nak ajar kita sebenarnya kena syukur. Kita duduk dalam dewan ni, nak beritahu kita ada kerja, ada tugas masing-masing. Ahli majlis, angkat sumpah, dia pun ada tugas. Semua ada tugas masing-masing. Dan kalau ada seorang kata, saya ingat saya nak bersara lah. Contoh, tiba-tiba lah Datuk Bandar tadi, dia dah seronok sangat. Ni contoh aja tau, contoh. Dia pun kata, saya seronok sangat Samsul Bat datang hari ni. Jadi hari ni saya umumkan kepada semua yang hadir pada hari ni, khusus yang duduk kat kursi, yang berdiri tak dapat. Tak adalah, khusus yang datang hari ni, saya umumkan setiap seorang akan kita berikan insentif kewangan sebanyak RM200,000 setiap seorang. Ni contoh, kan jangan berdua-dua, contoh kan. RM200,000 setiap seorang, kita akan bank in kan dalam kawan masing-masing sebelum jam 5 petang ini. Saya nak tanya, besar ke tak besar? Kaya dah belum? Dah kaya ke belum? Puan, dah kaya ke belum RM200,000 dalam kawan? Tengok tu, belum betul tu, mak. Macam mana? Kan? Macam mana, ah, tuan, yang baju batik putih, cerah kan ni, ah, dah kaya belum? Kaya. Hmm, kaya dah nampak. Beza lelaki dengan perempuan nampak. Rusak naik kau kan. Silap-silap, ada yang dapat RM200,000 ni, besok pergi jumpa bagian HR. Saya nak bersara lah. Saya cukup lah, saya kerja kat PBT ni, penat lah. Saya nak rehat, saya nak kejar cita-cita saya. Contoh macam tu lah. Kan? Sebab ada setengah orang, benda tu besar. Jadi sebenarnya apa? Memandang sesuatu perkara itu sebagai satu kelebihan adalah satu asas kita bersyukur. Itu sebabnya. Nak selamat hidup dalam dunia ni, kan? Sempena mal hijrah ni, lima sifat kena ada dalam diri kita. Pertama, sabar. Bekerja kena sabar. Jadi ahli majlis lagi lah kena sabar. Kenyang ni, kena balun dengan orang kiri kanan depan belakang. Ahli majlis pun datang, sudahlah ini, dia cakap lah ni semua belakang kita. Dia cakap, wah kawan ni dah cuba ni, nak gunding kan. Tu belum cerita lagi, gotong royong. Buat gotong royong dekat masyarakat kan, jajak buat gotong royong kan, kita bagi ini insentif kan pada satu penduduk yang createkan gotong royong tu. Kan dapat kewangan dalam RM300 ke RM500, tak silap saya lah. Ada PBT di MBI ni dia buat. Kan? Tapi berapa ramai apa satu penduduk sudahnya jadi royong gotong? Bukan gotong royong. Royong gotong ni sudahnya pekerja majlis yang buat kerja tu, bukan dia. Nah. Itu sebabnya kena start dah. Bagi, jangan bagi, biasakan dia orang ni. Gotong royong, biar gotong royong. Bukan royong gotong. So kita akan hanya bagi peralatan dan bagi kenderaan saja. Ini sesap. Dia bukan cangkul, ada Ray-Ban cangkul tu. Ambil gambar. Alhamdulillah, selesai juga kudrat kami dan bergotong royong hari ini. Yang teruk pekerja majlis. Macam tu semua orang boleh buat gotong royong. Betul tak? Macam tu lah. Satu yang ahli majlis yang apa ni, PBT, susu ikut Ipoh macam mana? Datang mesyuarat penuh, sibuk lagi cerita pasal jalan berlubang. Sibuk lagi cerita pasal tadi dalam perjalanan tu. Dalam perjalanan cerita. Dalam mesyuarat penuh, mesti cerita soal dasar. Apa kita nak buat 10 tahun lagi? Apa kita nak buat 5 tahun lagi? Apa kita nak buat dalam jangka panjang? Apa untuk kawasan ni nak buat apa? Itu sebab kita kena wajibkan ahli majlis dalam setiap mesyuarat penuh bentang paper apa dia nak buat kat kawasan dia. Ha. Kan? Benda tu saya kata ikut Ipoh. Macam mana Ipoh buat? Macam tu lah. Betul. Ini minta macam-macam. Tu belum cerita lagi. Kita dah lama dah tak pergi lautan sambil belajar ni. Sabar. Kita staff-staff kena sabar. Kau selalu marah. Kau tengoklah. Tengok-tengok. Kalau kusur Genting tak dia. Kusur Sabah Sarawak tak dia. Kusur kat Ipoh entah aku. Aku tahulah ayat korang, aku tahu. Kan? Pening pula kita kan? Apa tu dia?
Dia marah. Betul. Sebenarnya ahli majlis dia ada turn dia. Yang ni pergi ni, ni pergi sana, ni pergi sini. Tak apa. Yang kita staff pun nasib-nasib lah dapat kan. Tak apalah. Tu sebabnya kadang Datuk Bandar dia buat khusus seminar yang team building tu. Buat team building seminar 3 hari 2 malam. Dia hantar you all pergi bergiliran. Masalah you all ni gemas sangka buruk. Team building nama kita naik. Ha, kau buat apa ni? Mesti kau buat hal. Lepas tu semua kesila bawa baju sukan. Ha, nak dilanyaknya kita ni, habislah kita. Tak ada orang nak saja. Macam mana lagi organisasi pejabat kita, organisasi kita nak bagi kita bercuti, itulah cara dia. Pergi khusus seminar 3 hari 2 malam dapat merasa. Saya dulu masa mula bawa budak-budak buruh pergi khusus, pening kepala. Yang buruh yang India tu, bilik cantik, hotel cantik, current tarak. Tak ada cocoknya kat teman menyala. Dia tak pernah pergi hotel. Bayangkan macam-macam hal. Tak boleh mandi. Air panas. Tak boleh mandi. Dia tak tahu. Macam-macam. Iya. Tapi macam tu nak beritahu betapa lama dia orang tak pernah pergi bercuti. Tak pernah pergi berehat. Nah, itu sebabnya kita bagi dia pergi seminar. Okay, grup pertama, grup kedua. Team building itu saya buat untuk staff Negeri Perak. Saya buat dekat Lumut lagi tu. Saya buat. Staff Majlis Daerah Kerian, staff dengan JKR, dengan apa saya buat itu. Buatlah team building. Ya, tapi kesian tengok macam-macam kan. Ha, ni sekarang kita dah banyak dah berbeza. Banyak berbeza. Staff pun ramai. So, itu cara nak appreciate staff. Jangan ingat cara appreciate staff ni hanya pada anugerah aja. Macam mana dia bila dapat anugerah majrah tu, aku tak dapat ke? Tak ada. Saya nama yang hampir tadi pun tak dapat, saya okey. Kan? Kita ni hijrah ni maksudnya kita berubah. Berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Betul. Kan? Sekarang ni simple je. Itu sebabnya kita ni dalam bekerja, bekerja bersungguh-sungguh. Sabar. Syukur. Duduk dalam ni. Ada kerja. Orang lain tengah bawa file folder. Nak kerja apa pun tak tahu. Kan? Cubalah seorang letak jawatan. Grade N19. Letak jawatan. Pembantu takbir. Pengkeranian dan operasi. Saya nak berhenti lah. Dapat duit RM200,000. Tadi dia pun berhenti. Notis 3 bulan. Sebelum lagi dia berhenti. Notis kerja dah naik. Yang minta semua. Ada degree. Master minta. Itu yang kita masa di majlis Semban. Jahajin majlis bandaraya sekarang nilai dengan Semban tu. Kita buat apa tau? Ramai yang layak ramai. Kita tak potong macam tu je. Kita suruh wajibkan dia lari kat stadium Paroi tu 2 round. Semua layak. Suruh dia lari. Ha, baru tahu. Iyalah. Kenapa lagi? Suruh dia lari 2 round stadium Paroi tu. Siapa yang 30-50 masa terpantas tu layak jawab ujian bertulis pula. Buat macam tu. Jadi dia terasa dia dipanggil. Ini kalau dia tak dipanggil. Dari orang dalam tu. Dari orang dalam tu. Tu pun pandangan orang. Menuduh aje. Suruh dia lagi, boleh tahu. Kita siap ambulans dekat Sembang Baru tu, siap ambulans dah buka pintu dah. Ada orang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk dalam. Tak, sebab apa kita buat? Tanya mana bagian HR? Mana bagian HR? Bagian HR mana? Takut. Satu lagi pula. Tanya bagian HR. Kita kalau tengok staff kita yang banyak MC, bukannya yang berusia-usia yang dah nak pencen 50-60, bukan. Bukannya umur 40 lebih. Kebanyakan MC 20 lebih, 30 lebih. Cuma 20-an, 30-an. Hari tu elok. Tiba-tiba kejap sakit, kejap ni, kejap MC. Tu kita suruh lari tu. Bayangkan pengarah kewangan pun kena lagi. Ha, masa tu. Accountant punya jawatan kena lagi. Saya pengarahan undang kena lagi. Masa nak dapatkan jawatan tu. Ha, kena lagi. Macam tu je cara dia. Baru kita tahu dia sihat. Tunjuk X-ray elok. Baru kerja 2 minggu, jantung berlubang. Buah pinggang beralih. Apa hal entah. Nak bagi nasihat. Cuma tengok. Tanya dia. Macam-macam hal. Yang seorang tu pula. Kejap-kejap. Cuti, jap cuti. Pembagian harta tak habis. Yang seorang tu pula. Kejap meninggal, jap meninggal. Bayangkan. Bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal. Kalau Malaysia ada susun lah, susu galu keluarga tu, memang tragis dah sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga dia. Dah habis mati semua dah. Sudahnya jiran mati pun cuti. Tahu dah. Iya, tu sebabnya kan kita kena syukur dengan kerja kita. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Aku kerja teruk-teruk ni.
Aku kerja teruk-teruk ni, bukan apa-apa pun. Kau dekat majlis, kau kerjalah sampai bila pun lah. Selagi mana dia jadi ketua jabatan kau. Dengan perasaan aku cakap tu. Selagi mana dia jadi kau punya bos, jadi ketua jabatan kau, kau takkan merasa. Situlah tempat kau. Ada seorang staff saya dulu. Saya tak macam mana, saya kerja dekat, masa saya kerja Semban, sebelum saya kerja Nilai lah. Jadi saya, macam tu barang tertinggal kat pejabat. Saya datang pukul berapa, sebenarnya setengah malam saya datang. Saya nak ambil barang kat pejabat saya. Saya sampai tengok ada Cik Aziz bin Mat John, nama sebenar. Memang nama dia, memang nama dia betul. Cik Aziz bin Mat John, dia tengah buat kerja lagi susun file, dia grade 22. Masa tu dah nak pencen, naik grade dia nak 22. Dia lagi 2 tahun nak pencen. Saya tanya, Cik Aziz, tak balik lagi? Saya, biasalah tuan, saya 2 tahun sebelum macam ni, kalau saya tak ada apa hal minggu tu, hari tu saya tak ada hal, saya akan overtime. Setiap hari saya akan overtime sampai pukul 10 malam. Hui, banyaklah overtime Cik Aziz ni. Tak adalah, untuk 2 tahun ni saya tak claim. 2 tahun yang last dia tak claim. Saya kata, kenapa Cik Aziz? Macam, saya tak tahu macam mana lagi cara saya nak balas jasa baik tempat kerja saya ni. Mungkin inilah cara saya nak balas balik. Loan saya semua pun saya dah lepas semua. Anak-anak pun dah besar, anak-anak pun dah berjaya. Saya dapat gaji lagi satu, mungkin inilah cara saya nak ganti balik. Mungkin ada mana-mana terkurang dulu. Klaim ni bukannya menambah pendapatan. Hanya sebahagian saja daripada apa kita dah keluarkan sepatutnya. Tapi pada orang yang tak buat, tapi klaim, memang nambah pendapatan. Tapi keberkatannya tak ada. Akhirnya kita kejar keberkatan. Jadi kalau kita tak kejar keberkatan, main belasah aja, maka kerja sekadar kerja, hidup sekadar hidup. Itulah maksud dia. Percaya pada iman. Aku mungkin adalah benda baik Tuhan bagi. Kita mungkin kerja kita tak naik pangkat. Tapi Tuhan bagi suami yang baik. Tuhan bagi rumah tangga bahagia. Tak terbayar dengan duit. Kan? Tak terbayar dengan duit. Kan kita marah. Kau tengok IPC tu, pas dia. Siapa cakap mesti penggiliran? Korang semua dah rapat dah. Kawan-kawan yang wakil syaitan rajim memang ramai kat pejabat tu. Lepas ni kau lah. Orang lain semua dah rapat dengan kau lah. Untunglah kau. Sekali tak rapat. Tu yang down tu. Kan? Siapa kata mesti penggiliran? Kadang-kadang memang betul kita boleh dapat. Dah dicadang nama kita. Tapi dalam syarat tu ada ketua jabatan lain. Kesan something wrong dengan dia. Dia dulu pernah melawan sikit lah. Masa saya suruh dia ni. Ada contohnya. Kita tak perasan benda tu. Saya sebagai ketua jabatan pernah mesyuarat tu. Dapat memang tak ramai. 7-8% saja daripada jumlah staf keseluruhan. Memang tak tahulah bila kita boleh dapat dengan tak staf ramai macam ni. Cuba kita tengok balik. Bukannya apa sangat pun anugerah Himat Cemerlang tu. Bukan apa sangat pun. Dapat apa? Pertama dapat apa? Tak, jangan nampak sangat kau nak duit tu. Pertama sijil. Sijil sebut dulu. Kau sedar tak duit tu iringan aja tu? Duit tak sebutnya. Duit 1,000 dia. Tak. Sijil tu yang kekal. Duit tu iringan. Biasanya senarai nama tu, senarai nama penerima tu, cuba tengok. Nah, bahagian HR kan tahu dulu. Hello. Tahniahlah. Tahniah apa? Tahniahlah. Kau nak belanja aku apa? Bahagian HR dia dah nampak, dah sedangkan kepala surat tu sulit dan rahsia. Apa? Tak faham lah. Tanyalah kau dapat APC tahun ni. Wah, mandai kau. Senang nama kau kat tangan aku sekarang. Ya ke weh? Tapi kau jangan cerita dengan orang lain tau. Ni sulit dan rahsia dia tu. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu keluarlah. Boleh nak manja. Tu yang muka boleh naik atas pentas tu. Ambil sijil muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebabnya tak ada apa. Itu sebabnya kata, tu saya syorkan kepada PBT, wujudkan. Macam banyak agensi-agensi dah dengar apa yang saya cakap tu. Tambahkan anugerah. Supaya, tak bagi duit pun tak apa. Contoh, markah SKT 90% ke atas dapat sijil dengan frame. Kan? Wah, gantung. Anak pun cakap, "Oi, Mama. Mama saja nyampah aku. Kampung mana? Cangkat lah Mama. Tak padangan kampung. Tak kisahlah mama-mama lah. Hati kau lah. Mama dapat A ya Mama. Ha, memang Mama kerja memang macam ni. Tapi ni kira rendah ni. Normally 95 and above. Wah, Mama. Anugerah SKT. Kemudian apa? Tak pernah MC tahun dinilai pun dapat sijil dengan frame. Wah, masa tu muntah darah pun kerja.
Kau baliklah, kau dah muntah darah dah ni. Nanti tak dapat sijil. Ha. Jam tu dia kerja. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun dinilai. Ha. Bayang bapak penguasa tak pernah punch card merah tahun dinilai. Ayah, ayah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa tu ya? Maksudnya ayah kamu ni tak pernah lewat. Biasa tengok ayah lewat kerja. Ada caranya. Puan ajar tu. Puan ajar tu. Dah lewat dia ajar pula budak tu menipu macam mana. Puan asap. Tapi bukan penguasa sinilah. Puan lain. Aduh. Kan? Jadi, percaya pada hikmah. Mungkin Tuhan bagi benda lain. Kemudian apa? Seterusnya, apa yang kena ada? Redha. Ujian yang mendatang dalam kehidupan kita, redha. Kan? Redha hadapi. Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Dan begitu juga ikhlas. Ikhlasnya apa? Ini penting. Kita bekerja ni sungguh-sungguh, buat yang terbaik, tak mengharapkan apa-apa ganjaran manusia. Kan? Tapi kita mengharapkan daripada Allah semata-mata, pada Tuhan semata-mata, pada non-Muslim. Sebab apa? Bila berharap pada manusia, kerja PBT memfahamlah maksud saya ni. Kita berharap pada manusia, berharap pada ketua jabatan, berharap pada Tuan SU, berharap pada Datuk Bandar, berharap mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada dia. Sebagai manusia, kita akan kecewa. Berharaplah daripada Tuhan, kita tak akan kecewa. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Tuhan bagi kita jodoh awal. Wah, cepat dia kahwin. Ada orang tu jabatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jabatan dia panjang, lambat kahwin. Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang Tuhan tak bagi jabatan pun kat dia, sebab Tuhan bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir. Ada orang tu dapat jabatan dalam pendek, banyak kali pula tu, makna tu rezeki dia. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Baguslah perempuan sini. Sebut pasal tu, dia boleh gelak. Itu saya kata, perempuan hari ni berfikiran terbuka. Kan? Betul kan? Tak ada mana ni. Tokoh mal hijrah pun belum tentu setuju. Kan? Betul kan? Tapi tak betul lah. Jadi makna apa yang kena ada? Dan yang kena ada, yang pertama kita kena jujur. Bekerja jujur. Tu beza kita dengan orang lain. Jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Bahagian kewangan buat query. Kenapa klaim berbeza? Sedangkan lima orang ni pergi kursus yang sama. Kenapa you lagi mahal pada orang? Macam duit mak ayah dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Jangan kita marah. Jawab dengan jujur. Minta maaf, memang klaim saya tinggi. Sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout, depan hotel Kasurina tu, lima kali saya pusing. Saya tak tahu simpang mana harus saya ambil. Tentulah. Tu yang klaim saya lebih. Jawab aja. Kan? Overtime. Tak boleh lebih 1/3 gaji. Macam mana nak buat? So, klaimlah setakat yang boleh. Macam tu aja. Jujur. Yang kedua, amanah. Jangan kita langgar amanah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak laksana janjinya. Bawa anak pergi pejabat. Kan biasa rajin. Buat staff. Ni staff buat anak. Duduk dan diam. Jangan kacau mama. Mama nak buat kerja. Dia nak ambil kertas onselai. Kertas pejabat punya. Ambil pen. Pen pejabat punya. Tak halal setiap titik dakwat yang kita gunakan untuk tujuan peribadi. Sedangkan tu pejabat punya. Bayang yang tak malu tu. Anak nak pensel. Siapa ada pensel lebih? Tak malu tu. Tak malu. Jangan. Kita betul nak bagi anak kita. Biarlah anak kita ni dekat apa. Daripada rumah dah bawa dah barang-barang tu. Ni pembekal-pembekal Cina datang kat pejabat. Engkau pula yang tanya. Pemasaklah. Tak ada limau ke tahun ni? Time raya Cina kau tanya. Tak ada limau ke tahun ni? Apa sal kau yang minta? Sedangkan melambak dekat tepi jalan tu orang jual masa tu, masa musim perayaan tu. RM5-6 je satu kotak. Kenapa kau nak jatuhkan maruah kau dengan macam tu? Tak payah. Kan? Nanti besok diungkit sampai ke sana semua dicerita. Itu semua staff tu semua dah bagi dapat limau pada aku dah. Kita kawan-kawan mah. Kau jangan dengar ayat tu. Kalau betul dia ikhlas, dia bagi semua penduduk-penduduk Ipoh semua dapat, baru betul kita boleh ambil. Ini tak ada. Bawa bakul berisi limau sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Tepuk pun segar ni. Tak, maksudnya kalau mati kena baham harimau, steady lah. Kan? Kena baham harimau. Besar harimau tu? Besar jugalah. Kesian dia. Wih, struggle lah ni. Ni kena gigit anjing mumpung lupa langsung mati apa benda ya. Jangan. Itu sebab dulu pernah masa saya kerja PBT dulu, kan staff-staff dapat hadiah bila hari jadi kan, yang buat pengumuman. Dengan ini Majlis Bandar Ipoh mengucapkan selamat lahir kepada, ada tak you all dapat kan?
Tak ada. Tak apa, kita tengah tajuk lain lah. Boleh. Staff dapat masa tu. Hari lahir dia umum. Dengan ini, majlis mengumumkan selamat hari lahir kepada ini dengan ucapan selamat, semoga dipanjangkan umur dan murahkan rezeki. So, sebelum balik tu, dia dapat hamper atas meja dia. Kalau sukan dan rekasi lah, bagi. Kalau sukan dan kebajikan, bagi kan. Dia dapat bagi idea. So, bila dia dapat, cuma. Masalahnya, bila puak kuasa balik, dah lah ramai naik motor. Bawa hamper. Kau bayangkan masyarakat cakap apa? Kau tengok tu, rasuah kau tengok. Kau tengok rasuah tu semua tu. Jadi kita pun tukar. So kita dalam mesyuarat, mesyuarat pengurusan, kita syorkan supaya tukar benda tu, amalan tu. Kita tukar kepada voucher. Voucher pasar raya ke, RM100. Tak payah banyak sangat, RM100 seorang. Bila birthday dia. Jadi dia hari tu dia bawa family dia pergi pasar raya, beli barang-barang dapur apa semua. Kan? Contoh. Kan? Itu cara kita appreciate staff kita. Kan? Lepas tu family day. Bila last you all punya family day? Bila last family day you all? Dah lama tak ada. Kena buat. Kena buat tu bukan apa. Semua staff kena buat. Supaya family day dapat campur. Bang ni lah dia pengarah yang selalu call tengah malam tu. Kan? Ha? Minta maaf kan, saya kena masa kerja, saya telefon. Tak apa, saya tak kisah pun. Wah, namanya bergaduh ni pasal tu. Nampak tak? Tak, sebenarnya betul. Kita nak rapatkan untuk satu apa, kita tahu, oh dia ni lah. Apa ni, dia ni lah ni. Oh dia ni lah, rupanya. Yang ni lah yang saya selalu sebut tu, yang Mira-Mira tu ni lah dia. Oh Mira. Lagi lawa daripada suara dia. Maknanya ada something lah tu kan. Dia tu lah. Nampak tak? Ya, jadi makna kata jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan kita padan muka kau. Ha, aku dah lama, jangan. Sebab satu je yang kena. Rakyat Malaysia ni dia ada satu kegemaran ni, iaitu apa bahasa orang Perak sebut tu? Generalization. Ha. Dia gemar pukul rata. Seorang rasuah memang staff MBI semua macam tu. Nampak dia kata macam tu. Sedangkan tak. Berapa ramai lagi staff yang baik. Ya, jadi kita kena jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan, kita buang tiga perasaan dalam hati kita yang tak baik. Buang tamak, ingat perempuan. Buang tamak, kongsi tak apa. Ingat tu. Dia ada beza, faham dengan setuju tau. Saya tanya, faham tak faham? Setuju tak? Ha, tengok. Inilah masalahnya, sangka buruk tak habis-habis. Benda baik, kongsi. Contoh macam hari ni, ada poin-poin yang baik kita dapat, share dengan orang. Ada makanan bungkus kat luar, ambil. Kalau rasa tak habis, kita share je. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Itu maksud saya. Saya tak sebut kongsi suami. Kan? Kongsi tak apa. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kan? So, saya tengok ketua WIP kita. Dia ketua ahli majlis. Kan, ketua ahli majlis, dia chair meeting. Semua kebanyakan meeting-meeting jawatan kuasa kecil ni, dia chair. Allowance dia berapa banyak? Allowance ketua WIP beza tau daripada WIP biasa. Tapi dia macam mana dia sambut saya tadi? Saya sebenarnya tahu. Dia berbual, dia ingat saya daripada dulu. Dia kenal saya. Kan, macam tu lah. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah adik budi dengan bahasa. Jadi dia menegur macam, tak kisah, jangan sombong-sombong. Wahal dia pangkat tinggi, dalam parti dia tinggi pangkat. Kan? Iya, tu sebab nak sombong dengan apa? Penyanyi tu, punya hebat menyanyi dulu. Masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu note tinggi baik ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Mana? Dulu berlakon watak hero, sekarang watak tukang kebun. Dulu watak dia heroin, sekarang jadi bibi. Cik cakap Indon lagi. Nak cakap apa? Masa akan tiba. Betul tak? So tak nak sombong-sombong. Rumah besar, saya ingat dulu datang Ipoh. Besar betul rumah ni. Aku kalau ada duit nak beli rumah ni. Dulu masa mula datang Ipoh. Tapi hari ni, datang orang tak peduli dalam rumah tu. Lambat lagi rumah baru, lebih lawa, lebih hebat lagi pada tu. Tu cakap, masa berlalu kan? Macam tu lah. Yang kedua, yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk dalam Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki.
Ni ya, ada je tak puas tengok orang. Eh, dengar-dengar kita punya ni, ketua kita punya bos dapat pergi haji tau ni. Oh ya. Hmm. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, kalaulah dalam hati kita, kalau kita dengar kegembiraan orang lain, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah mula ada. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Eh, dengar-dengar dapat pergi haji tau ni. Yalah, ramai lagi bukan dia kan. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, baguslah. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, loan senang je sekarang ni. Dengar-dengar anak dapat semua A. Memang dengar, memang satu Malaysia ni ramai. Nampak tak? Tapi kalau dia cakap macam ni, dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dia kata nampak ni, ada dengki, confirm dengki. Dengar-dengar dia dah beli kereta baru, tak apa dia curi duit tu. Dengar-dengar dia dapat semua macam mana ada seorang pandai. Confirm dengki. Jadi sepatutnya apa? Orang gembira, kita gembira sama. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya, kalau aku nak jumpa lah bos, minta bos doakan mudah-mudahan aku pun nak pergi juga bos. Nanti kalau bos pergi, bos doakan saya tau, saya pun nak pergi juga. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Daftar pun belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintar, boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup, mati hidup, tak boleh pergi lagi. Mati hidup, belum, 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 mati balik. Tiga kali, tiga kali. Boleh buat rayuan lah, boleh buat rayuan. Eh, dengar-dengar dia naik pangkat, dia ke, ya Allah, baguslah, Papa Hasnam tak tolong dia. Nampak tak? Eh, dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia dah rajin tumpangkan orang, boleh kita tumpang kereta dia pergi kerja kan? Tentang misi minyak, apa buat, dah tidur. Settle kan, mana baik. Haa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, weh, PC tu. Alhamdulillah ada juga anak staff kita yang pandai, eh. Bangga rasa. Nampak macam tu. Tak boleh langsung kena. Eh, dengar Abang Haji tu lah. Abang Haji mana yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan Islam ni seorang, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25, weh? Haa? Suami 85, bini 25, terangkat kening. Cuba kita cakap, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni tak mulut cepat kena orang perempuan ni. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba elok cakap. Cepat dia nak menghukum. Kan? Cuba tanya perempuan tu. Dek, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak sangat ke? Macam mana saya nak cakap eh? Dia pandai bergurau. Romantik. Kita makan bersuap pun. Bukan kadang-kadang ada masalah. Masalah macam mana pula? Kadang-kadang dia suap makan tu, abang itu telinga. Dia tak perasan. Contoh lah, tak perasan. Sini bang, sini, sini. Ah, macam tu, ah, macam tu. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terang kan, nak balas apa. Contoh lah, contoh. Doakan baik-baik je. Jangan dengki, macam tu je. Soalnya apa yang kena ada, percaya pada hikmah. Aku buat ni tentu ada. Percaya pada hikmah. Kadang-kadang ni kita gemar mengungut. Malah aku kerja tak ada pangkat, aku kerja ni. Kerja je lah elok, Tuhan bagi macam-macam benda. Loan rumah lulus. Tu tak perasan tu. Kan? Anak-anak berjaya. Anak-anak, anak mungkin tak ramai. Seorang je anak dia. Tapi balik rumah, mama, mama tak sihat eh. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, anak macam tu kan. Sejuk apa? Sejuk perut tengok. Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung ke tu? Macam dia seorang ada perut ke? Kan ya Allah, anak mama kan macam tu. Kau pernah anak-anak mama tu tak ada? Jangan bohong lah. Betul tak kan? Ha, itulah dia. Tuhan bagi ada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Betul? Tanyalah kita punya ketua WIP ni. Tanya. Apa cabaran dia tak hadapi dalam hidup dia sebelum dia nak duduk kat kursi tu? Oh, tengok cara duduk. Betul. Nak capai ni kesusahan ni daripada bawah, daripada apa, rintangan, orang jatuhkan dia macam mana, orang cuba nak ni laga-lagakan dia, tengok dia bertahan sampai hari. Alhamdulillah. Tu sebab dia kata semua orang ada ujian dia masing-masing, ada hikmah. Nampak tak? Kan, contohlah kita kadang saya tanya nak apa, oh, nak kaya, nak rumah besar, nak kereta besar, nak motor besar, lepas tu nak melancong, lima-lima ni.
Kemudian ada satu benda tak dapat. Dia kata, satu benda tak dapat. Dia rasa, Tuhan memang tak bagi rezeki kat aku. Sedangkan empat lagi Tuhan dah bagi. Dan kalau dapat lima-lima ni pun yang impian kita, kalau ada Tuhan ambil satu, belum tentu lagi lima ni memadai buat kita. Tuhan ambil nyawa mak kita, contoh. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanya. Beza dah hidup dia. Kau ada kemewahan, kau ada kekayaan, kau ada keluarga, kau ada... Tuhan bayang kalau mak ada, mesti mak happy. Kita akan sebut macam tu. Betul, tu sebab saya kata, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Nampak tak? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena cepat. Jangan lambat, kita akan ketinggalan. Sekarang ni zaman ni semua dunia tanpa sempadan, semua nak cepat. Hari tu waktu PKP, tengok kita mesyuarat online, pening kepala kita. Kan? Pening kita bekerja, baru tahu kerja rumah. Kau nak sangat kerja kat rumah, kau duduk kat rumah pun kau tahu susahnya kerja kat rumah ni. Kan? Meeting macam ni lah je. Ni boleh letak wallpaper je kat tu. Wah, ajar betul. Kan? Ya, betul macam-macam. Saya, Ustaz ceramah online tak? Kalau saya jawab dengan dia, orang minta maaf, saya ceramah fizikal je. Dua tahun sama serba jadi tak relevan. Tak boleh. Kita kena cepat, kita kena layan jugalah. Buatlah online-online lah. Itu yang kali pertama dulu tak pandai lagi. Itulah kamera, itulah phone kita call, itulah phone kita buat live. Kita tekan tu, kita tekan, kita berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jam aku ceramah, kamera tak on. Ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Orang kau Putrajaya tak usah, tak start lagi kan. Lepas tu PA pula telefon silent, skrin menghadap sana. 33 miss call. Petang tu ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama, suasana dah berbeza. Dan macam nak umumkan puasa ke tu. Ya, betul. Cabaran. Tu belum cerita lagi. Masa tu orang semua dah berpusu-pusu nak pakai online, nak pakai wifi. Masa tu, dah mula pula jam. Maka dah keras. Tu lu, belum cerita tu lagi. Eh, susah tu. Ya, bersyukurlah kita. Macam mana barulah kita tahu kerja kat pejabat juga okey. Baru tahu. Tu belum cerita tengah buat live, ada makhluk Allah yang lain datang lah. Anak yang kecil ni mengacau juga. Iya. Kita kena cepat. Kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Teringat kita dulu Menteri Kerja Raya kita mendiang Datuk Seri Sami Belu. Ingat tak? Masa kes posmen surat-surat tu. Kita ingat ni. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos. Semalam sampai. Nak berhenti posmen tu. Gila weh. Jangan nak buat ni. Mati tu weh. Lebih kurang aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah lebih kurang. Rupanya maksud dia hari ni post satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti. Penggunaan tak sesuai. Kita kena cepat. Jangan lambat. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang baik. Datang seminar ni. Datang mana-mana khusus. Ceramah. Pergi. Jangan tolak. Pergi. Benda-benda ilmu. Kan? Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah burukkan ni dipakai, asalkan penuh ilmu di dalam. Belajar benda-benda baru. Kita ni main, masa saya buat team building tu, ada satu checkpoint tu, saya buat game apa tu? Dam ular. Ada orang baling-baling-baling tangga. Baling-baling tangga. Hidup kau tangga. Habis. Yang seorang kejap-kejap ular. Nenek ular. Tu ni masa checkpoint, bodoh ular ni. Wah, dia yang baling gaduh tu. Yang seorang lagi tu pula, ular tidak, tangga tidak, dia melangkau je. Masalah dia dekat 98. 98-900 sundur balik. 98-900 sundur balik. Ada kena mengena dengan kerja kita. Yang tangga ni macam mana? Orang tu senang naik pangkat, rezeki dia. Yang kejajak ular ni, kejajak benda tukar department. Pangkat tak naik. Orang ni hantar sana, orang hantar sini. Percaya pada hikmah. Apa dia? Maknanya waktu dia pencen besok, dia dah tahu semua proses kerja. Orang tanya pandangan dia. Tak, sebenarnya dia macam ni je. Dia macam ni. Dia dah tahu semua. Yang 98 tadi? Tak, pencen. Bersambung-sambung kontrak dia. Maknanya percaya apa? Hikmat dia masih diperlukan. Macam tu je hidup kita ni. Iya. Macam saya ceramah. Saya pergi. Saya excited. Semua tempat saya pergi. Pagi tadi Slim River. Petang ni sini. Malam ni Dengkel. Kan, besok pagi Sendayan, lepas tu petang KL, malam dekat Selangor Hulu Langat. Saya okey je. Saya tak nak kisah pun macam mana keadaan dia. Saya datang. Bayar pun tak tahu berapa bayar. Saya tak tahu.
kan? Ha. Kita kena ikhlas. Betul tak? Sebab kalau kata, oh dia bayar berapa ni, dia bayar berapa, tak ada. Jangan-jangan jadi macam tu. Susah kerja macam tu. Susah. Iya. Tapi kalau dah, dah setuju tu, janganlah dikurangkan ya. Bagi... Aduh. Betul kan? Jadi, mana kata tu hadir pada peluang-peluang yang baik. Ketiga, apply. Amalkan. Jangan suka menyalahkan orang. Kerja menyalahkan orang. Kenapa tak siap? Kenapa tak siap? Saya tak tahu. Ni dia yang letak file ni atas meja saya. Bukan saya. Tanya dia. Kenapa? Saya diarahkan letak atas meja dia. Saya tak tahu. Siapa yang arahkan tu dia. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Kenapa? Kenapa kayu api basah? Kenapa? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa kata panggil? Ha. Ahli majlis semua kena ingat. Bangga tak? Dia orang ingat lagi lagu tu. Aku saja yang try beria ni. Siap kekut muka. Lepas ni apa? Sejak bila hujan turun sebab kata panggil? Itu silibus tadika dia boleh ingat lagi tu. Tak, sebenarnya lagu tu nak beritahu jangan suka menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ada seekor binatang yang paling gentleman bertanggungjawab. Ular. Ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan dialog hujung ni tu dah dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Bila dia tanya, orang dah tak jawab dah. Oh, tak, kita orang tanya je, dia kata kan. Jadi lepas ni, tanggungjawab. Kenapa kamu tak siapkan kerja? Minta maaf puan, memang salah saya. Saya yang terlupa, saya terlalai. Jadi sekarang tuan nak saya buat apa? Simple. Itu je, tanggungjawab. Sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa isap okok? Ayah isap. Berubah lah kan. Daripada isap okok pun berubah, berhentilah isap okok. Tengok, berubah muka mak. Saya ceramah dekat masjid Simpang 4 Pulau Pinang yang sebelum jabatan kedua kan. Ada satu masjid tu, dekat notis kat dinding tu, ada signboard tu. Fatwa pengharaman wokok. Dalil ayat Quran, hadis. Ada satu pakcik tu baca sambil isap okok. Aku pun tak faham nak gambarkan situasi. Pening boleh. Iya. Tak adalah. Bukan apa. Berubah. Berubah menjadi lebih baik. Itu aja. Kan? Seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada pada diri kita? Respon positif. Nampak notice board kan? Mulai berapa hari bulan. Surat sampai berkeliling ke siap pejabat. Mulai berapa hari bulan. Semua staff tidak dibenarkan pergi bini. Hendaklah macam ni. Tidak boleh dibenarkan lagi. Minum dekat sini. Tidak boleh dibenarkan minum kat luar. Bla bla bla. Mesti macam ni. Masing-masing dah siap pantry. Mestilah pergi bini. Mulalah marah. Tak benda lah. Inilah. Nyusahkan orang lah. Dia tak faham kita ke? Sedangkan pihak pengurusan dah bincang benda tu panjang. Kan timur. Tu boleh cerita satu ayat ni. Kau orang muda buatlah. Hakak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Kita pun baca notis tu. Ada ke? Kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Ayat biasa kan. Buat. Buat dulu. Positif. Nampak? Lepas tu apa? Iltizam. Bersungguh-sungguh dan melakukan sesuatu. Organize. Susun atur strategi. Dan perbetulkan niat kita dalam bekerja. Bila kita bekerja. Tu saya ceramah itu untuk golongan yang nak pencen. Golongan yang nak pencen dalam 2 bulan, 3 bulan lagi nak pencen kan. Saya buat seminar khas untuk dia orang. Buat dekat PPUM. Dekat bangsa. Masa tu ramailah yang nak pencen ni datang. Daripada pelbagai agensi. So, benda baik diizinkan oleh Allah. Niatkan Allah dapat pahala ibadah. Maka dia kata, rugi kami Ustaz. Dia kata, kami dah nak pencen sebulan lagi. Sepanjang kami kerja bertahun-tahun, kerja dalam sektor kerajaan, buat benda baik, tolong orang, bagi servis ke orang, tapi kami lupa niat kena Allah. Jadi kita kena letak niat yang betul. Macam kita beli handphone lah. Beli handphone, benda pertama sekali setting. Setting tu je kita kaunsik dulu. Kita brightness dia terang mana. Font dia besar berapa? 80 font dia. Buta tu memang bukan tak nampak dah, buta. Caller ringtone dia dah ada. Ten. Bos telefon. Isteri telefon. Contoh kan. Bunyi rimau weh bini telefon. Contoh lah kan. Tapi tiba-tiba tengok handphone kelabu. Kenapa kelabu pula ni?
maka kita akan perbetulkan setting. Setting kita tak usik hari-hari, hari pertama je. Kalau hari lain kita perbetulkan setting. Macam tu kat kita. Perbetulkan niat kita bekerja kerana Allah. Tu je, kerja kerana Allah. Kita takkan kecewa. Saya cakap saya. Dapat macam ceramah kan? Dapat 500, happy. Dapat 100, happy. Dapat 5,000, happy. Dapat 50 pun happy. Tapi itulah sekali, tak datang lah tempat tu. Tak, ada bukan. Tak, kita rasa gembira sebab apa? Sebab kita dapat share knowledge itu sebenarnya. Bukan sebab duit. Tak. Bukan. Ni je. Kandang saya ceramah kuliah subuh, homil RM50 ada lagi. Tak ada salah pun. Okey je. Sebab kalau kita letakkan satu penilaian tu pada perkara yang selain pada Allah, kita akan kecewa. Berkahwin mengenang. Kenapa kahwin? Bukan semua kahwin kerana Allah. Kenapa kahwin? Mak bising. Mana ada mak tak bising? Memang kerja mak bising aja. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila kau nak beranak? Bila beranak, lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Yang seorang tu, kenapa kau kahwin ni? Imam tanya, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan, habis kahwin lah. Dengan saya je belum. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Saya umur berapa dah, bila lagi nak kahwin? Susah. Ada seorang, kenapa nak kahwin? Geram nak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa orang yang jawab, saya nak kahwin insyaAllah mam, kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain lah. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa? Apa salah saya? Kenapa? Kerana Allah. Saya bukan mengajar tau. Tapi itulah jawapan yang kau ada. Betul lah. Lillahi ta'ala. Betul. Tak adalah kita kecewa. Akhirnya kita bekerja. Kita bekerja ni. Saya pesan. Saya betul. Awal-awal saya betul. Cuba dengar sini. Pandang saya cakap ni. Bekerja di PBT. Bekerja di Majlis Bandar Ipoh. You all takkan kaya. Tak nak tengok respon, tahu tak cakap. Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Macam saya kata tadi kan. Macam tadi kita tanya kan. 200 ribu dah kaya belum? Belum. Ada cakap dah. Ada cakap tak cukup. Sebenarnya memang betul. Memang betul pun benda tu. Saya pernah ceramah kat rumah orang kaya. Saya tanya, Datuk Sri, agaknya mahal betul rumah ni. Bumbang-bumbang lu besar. Agaknya mahal betul rumah dia. Tak adalah. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya dia, salah jawab dia. Masa PKPB itu saya ceramah dekat PKNS Syalam. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah ni lah time Ustaz tengah murah ni Ustaz. Berapa? Dalam 1.6, 1.7. Kau hilang akal ke cakap macam tu? Kalau kau belilah harga rumah 1.7 juta, gaji kau tinggal berapa kalau tolak cakap? Memang goyah aircon tu terkeluar je. Kau tak pasang aircon. Yang hook kipas tu biarlah macam tu, kau sangkut hanger baju je. Lengang, abang. Bergema rumah tu. Makan bang. Kau pergi kat dinding tu, kau jilat dinding tu. Itu je lah. Kau nak makan pun tak boleh dah. Mahal gila rumah. Betul tak? Tu belum cerita saya pergi kat rumah ada satu datuk tu. Dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Ustaz rasa kopok dia sedap. Sedap lah kopok tu. Tu lah orang rumah saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa tak kau beli kilang dia? Beza tau orang kaya. Tapi sebenarnya nak bagi tahu, kita bukan nak kejar kaya. Dalam hidup kita, pesan pada hari ni, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Bukan. Kejar bahagia. Faham? Kejar bahagia. Dan nak dapat bahagia ni dengan keberkatan. Tanda-tanda rezeki berkat ada 7. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya, orang yang tak berkat rezeki, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Suami balik je, abang nak balik? Lain tau. Ni kau tanya dia, bu balik? Pukul 5 lebih, sampai rumah, what do you expect? Dia memang baru balik. Kau tanya pula, abang baru balik? Kawan tu dah lah bergaduh kat pejabat tadi dengan bos dia. Tak. Abang baru balik bang? Tak. Baru nak pergi buta. Bergaduh je benda, soalan simple macam tu. Cuma bila abang nak balik. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Sayang, tadi abang memang lapar. Tapi boleh tengok wajah isteri abang. Langsung hilang lapar. Abang? Abang cerita tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Tak adalah. Gurau je lah. Masak. Tengok. Bayangkan suami balik. Suami balik. Bayangkan suami balik ni.
Kami balik nampak isteri tengah basuh pinggan. Suami nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri. Dah, pergi masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami ni basuh pinggan dengan pakai baju puasa lagi ni, dengan paku penuh. Saya dah tanya, happy ke tak happy? Happy, walaupun tu lah sekalian 365 hari tu. Dia rasa happy dah. Nampak tak? Ha. Suami balik, sayang. Sayang, abang balik ni. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka isteri abang sehari kan. Kau tak nak geli-geli sangat lah kau happy ke tak kau cakap tentu kan? Ye. Apa benda? Happy-happy je lah. Atau suami balik, sayang, baju air, kita minum sama je. Abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa yang abang bawa lambang kasih sayang ni? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuka tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel ni sana. Kan kapel kan. Kuih cakui kan kapel tu. Makan bersuap ke tu? Ha. Bahagia eh? Iya. Tu sebab jangan pakai postman. Gemar pakai postman, bahagia macam mana? Kau cakap dengan ayah kau, si orang dah siap. Ayah tengah basuh motor. Ya, apa dia? Si orang dah siap, cakap dengan mak kau kejap lagi. Pening budak tu masuk dalam ni. Ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Mak dia pengarah kewangan, tentulah. Sekarang, now, dia kata. Lepas tu sampai pula kan, dia kata, ya, ni mak cakap tau, sekarang, now. Kau cakap dengan mak, kau tak kerti bahasa ke apa? Wih, susah ni, dia kata. Dia cakap, mak ni ayah cakap tau, berkalun cakap, tak kerti bahasa ke apa, dia kata. Kau cakap dengan ayah kau yang kau hajar boleh tak? Langsung budak tu duduk tengah, tak boleh cakap apa dah. Cuba kalau suami tengah basuh motor, isteri datang gosok dengan dia, bang. Abang. Ya. Yeah. Bila percikan air tu kena kepada isteri, kalau ikut hukum dalam filem Hindustan, otomatik irama akan keluar. Langsung suami tu, kawilat ki hen, java hasti hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dum-dum cak, dum-dum cak. Kau tak cuba mana kau tahu? Kau cuba dulu. Tak, cuba dulu baru tahu. Aku tengok jiran-jiran pun tiba-tiba terbabit, semua tak tahu mahal. Ha, cuba buat. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki bila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak bagus, nombor satu dalam kelas. Nombor tiga dalam kelas daripada 50 orang pun rasa happy dah. Anak dapat nombor satu dalam subjek tertentu, happy. Anak dapat anugerah sasiah terbaik, happy kita. Perempuan-perempuan yang pernah mengalami tu, dia menitis yang mata. Dia tengok anak combo pun menitis yang mata. Bahkan anak kita dah combo dah, bang. Anak kita dah combo. Suami kita, kau kawal perasaan kau. Ni combo tadika ni. Bukan combo ni mesti. Kau pergi ke sangat bagaimana malu akulah ke? Tak, yelah. Comel kan budak tu pakai rope apa semua. Yang keempat, tanda keberkatan rezeki, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak jadi ahli majlis yang tolong-tolong orang. Itu tanda keberkatan rezeki. Eh, bukan semua tau. Kadang-kadang, macam mana masih ada hal. Tak, dia mudah nak tolong orang. Itu tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin-tin-tin-tin Shopee. Tak kira. Itu kau yang order, faham? Bang, berkat lagi bang. Tak, itu kau order. Tak payahlah kau rakam kan kalau kau gelap macam tu. Macam mana? Kan? Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kalau hidup sekadar hidup, kalau bekerja sekadar bekerja, saya nak tutup dengan beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi dah tahu dah, takkan cukup. Bagi dua lembah, tak, bukan dua beg, bukan dua guni, bukan dua akaun. Dua lembah emas, dia akan minta juga lembah ketiga. Berapa ramai orang kaya, tak tidur malam, duit dah banyak, kerja lagi macam tu. Itu pertama. Kedua, Nabi sebut, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Yang ketiga, Nabi pesan apa? Manusia yang paling kaya adalah, maknanya bolehlah kaya. Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi, dengan itu, bekerjalah bersungguh-sungguh. Tak usah fikir pasal habuan dunia ni.
Kan, kalau naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pangkat, tak apa, ada benda lain Tuhan bagi kat kita. Macam saya sebut tadi, berkat tu tadi. Anak-anak pandai, anak-anak tak menyakitkan hati. Ya? Satu lagi, ingat. Bekerjasama, jangan jatuh menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oh, gila ayat. Balikkan pegang tangan husband. Abang, kalau abang nak jalan laju, berjalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Ya, macam tu. Ha. Betul. Yang penting kebersamaan. Orang tu pergi UK, pergi UK. Bercuti. Kita shake you burn. Shake you burn. Ulu bendul. Suami pun jawab, biarlah ulu bendul sayang. Yang penting kebersamaan. Ya, itu yang mustahaknya. Kita ni yang penting bersama. Kerja elok-elok. Kerja rajin-rajin. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menjebut, jasa baik pihak MBI menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib yang mana atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan komen sauk, buat balik kan. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap, iaitu sambal